Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita misalkan persoalan kita adalah keyboard kita yang salah satu huruf atau angka rusak ya. Kita memerlukan bantuan sebagai berikut ya. Kita tidak perlu untuk membeli keyboard baru ya. Kita langsung pencet Ctrl Windows dan O. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita memerlukan bantuan Ctrl Windows dan O. Secara otomatis akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita melakukan pengetikan secara manual seperti ini ya. Mungkin cukup membantu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Salam belajar.